Saling Sapa ya. Iya, podcast Saling Sapa. Podcast Saling Sapa. Iya. Jadi sebelum aku nanya lebih lanjut, ini aku sudah pakai kaosnya. Ya. Warnanya hitam, ada tulisan K, ada logo inisial K. Mungkin aku ngasih 5 pertanyaan ya dan harus dijawab cepat. Siap. Pertama, editor video atau mentor? Mentor. Oke. Kinemaster atau video editor lainnya? Kinemaster. Edit via HP atau PC? Via HP. Support UMKM atau perusahaan besar? UMKM. Iklan video atau film pendek? Iklan video. Iklan video. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kok lebih tertarik jadi mentor? Ya, karena ingin membantu teman-teman UMKM tentunya ya, karena kebanyakan dari teman-teman ini masih kesulitan untuk berkreasi untuk pemasaran. Jadi pemasaran itu sebenarnya membutuhkan sebuah iklan. Iklan yang bagaimana? Iklan yang baik, iklan yang bagus, kemudian iklan yang menjual tentunya. Nah, dengan video ini harapan saya teman-teman UMKM Indonesia ini bisa memasarkan produknya jauh lebih luas. Gitu Mas. Oke. Ketika aku bicara soal Kinemaster itu ya, apa sih lepas Anda ambasadornya, lepas Anda trainer bersertifikatnya dari Kinemaster, lepas dari itu, yang bedain produk ini dengan produk lain apa sih Mas? Kalau Kinemaster dibanding aplikasi editing video yang ada di smartphone itu asetnya jauh lebih banyak. Jadi selain aset ada template-template yang memang memudahkan kita seorang konten kreator untuk membuat video yang jauh lebih menarik, lebih bagus itu sih. Gitu ya? Ya. Terus ini berarti ketika Anda jawab via HP, berarti emang ini memang aplikasi yang memang spesialis untuk HP dan bukan memaksa ini aslinya punyanya PC tapi buat HP. Iya, khusus HP ya. Jadi aplikasi ini hanya bisa dioperasionalkan di HP, kecuali kalau mau di PC ya ada emulator ya, emulator untuk PC baru bisa di otak-atik di PC gitu. Oh, gitu ya. Ya. Terus barusan aku lihatnya, kenapa support UMKM? Ya, saya punya cita-cita, punya impian besar ketika saya bisa menjadi seorang yang berpengaruh terhadap keberadaan teman-teman UMKM di Indonesia, karena saya sendiri punya bayangan bahwa begitu banyak teman-teman UMKM di Indonesia ini yang harusnya dapat support lebih ya, dapat support lebih dari pemerintah, kemudian bisa go internasional dan sebagainya, tapi mereka seringkali belum tahu caranya. Nah, ketika ada video iklan yang mereka sering posting di YouTube atau di konten media sosial mereka, otomatis semakin banyak orang mengenal produk mereka. Itu sih tujuannya. Jadi harapan ke depan teman-teman UMKM itu bisa melebarkan sayapnya. Anda memilih tadi lebih cenderung, kalau hobinya lebih suka buat iklan video daripada istilahnya film pendek gitu ya. Padahal umpama nih, ketika aku bilang aplikasi ini bagus nggak sih kalau dibuat video pendek itu? Oh, sangat support. Sangat support. Hanya bergantung pada kamera, jenis kamera handphonenya. Kalau kita memang mau menggunakan handphone, kalau kita menggunakan kamera DSLR ya nanti editingnya pakai Kinemaster pun bisa sebenarnya. Dan tergantung kepada keahlian mengambil videonya itu sendiri. Itu istilah simpelnya itu kembali ke skill Anda masing-masing. Kembali gitu ke ya, skill ya. Tadi kan aku sempat ngobrol sebelum kita ngadain podcast ini ya. Dulu aslinya malah Anda itu jauh sebelum jadi internasional sertifikat internasional sertifikat internasional gitu kan ya. Malah sebenarnya Anda itu sudah memakai produk ini gitu ya. Terus kemudian karena ada ketidaksukaan dari orang Kinemaster, keberatan, Anda
Gimana sih ceritanya itu, lucu deh. Ya, jadi awalnya sebelum saya mendapat sertifikat itu justru saya sudah menggunakan. Fitur-fiturnya itu sungguh lengkap ya dibandingkan dengan aplikasi editing lainnya yang ada di handphone. Nah, kemudian saya menggunakannya itu awalnya pakai yang mood ya, yang hackeran gitu loh. Nah, kemudian yang enggak, yang ilegal gitulah ya. Jadi enggak resmi dari perusahaan ini. Nah, kemudian saya sering posting waktu itu di media sosial saya di Instagram. Nah, kemudian enggak tahu diamati dari pusatnya sana, kemudian ada utusan di Indonesia yang kemudian kontak email saya. Dari situ saya disarankan untuk menggunakan aplikasi yang resmi. Gitu. Jadi tidak boleh pakai yang mood lagi. Nah, dari situ saya mulai dapat support. Yang pertama support baik merchandise, kemudian apapun yang ada hubungannya dengan KineMaster, selama kita bisa sampaikan dengan baik dan itu bertujuan baik, disupport sama mereka. Nah, kemudian dari situ karena seringnya saya mengadakan workshop, dan saya pertama kali yang mengadakan workshop di Indonesia tentang aplikasi khusus menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi dari situ saya mendapatkan penghargaan itu. Keren. Dan itu pertama kali di dunia, Mas Topi. Jadi bukan hanya di Indonesia. Keren ya. Jadi malah yang punya pelatihan KineMaster resmi di dunia ini malah Mas Budi gitu ya. Ya. Bahkan mendapatkan sertifikat pertama. Malah mendapatkan sertifikat pertama itu malah Mas Budi, di mana awalnya itu bagian dari yang apa menggunakan software ilegalnya. Akhirnya malah jadi orang kepercayaan mereka dan jadi ambasador mereka di, terutama yang di Indonesia gitu kan. Nah, terus apa namanya yang istilahnya aku menyebutnya apa ya? Pak. Yang latar belakangi kesukaan Mas Budi ini terhadap terhadap editing. Editing tuh apa sih pertama itu yang membuat dirimu tuh tertarik, Mas? Ya, waktu itu saya masih di sebuah perusahaan wisata, pariwisata di Kota Batu. Kalau boleh saya sebutkan, terus karena ini juga sekolah saya dulu bersama Pak Rofik ya. Di Kaliwatu, nah di sana Kaliwatu rafting ya. Kaliwatu rafting di Kota Batu. Nah, saya di sana itu bagian ngambil foto. Nah, bagian dokumentasi. Dokumentasi para tamu. Jadi awalnya harus, gitu ya. Jadi harus ikut ngejar perahu, jadi perahu lewat harus ngejar beberapa titik ya. Nah, kemudian dari situ saya belajar pengambilan gambar yang baik itu seperti apa. Kemudian bukan hanya foto ya, video juga. Nah, akhirnya dari situ saya punya beberapa filenya, kemudian saya coba rangkai dalam satu bentuk video. Nah, saya menggunakan KineMaster waktu itu. Nah, dari situ saya mulai otak-atik dan akhirnya semakin hari semakin tertarik gitu, Mas Topik. Oke. Dan juga dulu itu apa ya, aku itu malah yang pertama kali ngerasa wah nih Kaliwatu ini keren banget gitu. Jadi aku ngerasain pada saat outbound gitu kan. Pada saat outbound itu tiba-tiba peserta outbound tuh baru selesai. Terus masuk ke mana? Ke tempat meetingnya, ke areal meetingnya. Pas mereka duduk baru dikasih minum. Terus kemudian sudah tayang itu videonya. Ya. Itu aku sempat kaget tuh. Kok udah langsung tayang ya? Itu sudah pakai KineMaster belum? Itu sudah. Teman-teman, oh, sudah itu ya? Teman-teman waktu itu belajar bareng di sana. Jadi ada beberapa teman yang bagian dokumentasi, kemudian kita sama-sama belajar itu. Nah, sekarang teman-teman di Kaliwatu sudah, wah, keren-keren kalau videonya. Gitu ya, Mas ya. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya awalnya sama sekali enggak ada kepentingan jadi ambasadornya KineMaster. Oh, enggak ada sama sekali, dan saya enggak pernah terpikirkan sama sekali untuk mendapatkan
sertifikat trainer resminya ya. Hmm. Bahkan saya sempat diundang di Korea untuk jalan-jalan ke ini pengembang aplikasi ini. Gila ya. Cuman belum sempat kesana, udah keburu COVID. Sudah siap semua itu. Nanti nanti lah ya, habis COVID mungkin mereka langsung undang gitu kan. Terus mas, jadi di awal memang ini kebetulan sebuah perusahaan sehingga ada istilah bahasa Jawanya ngakal gitu ya, supaya bisa menghadirkan tayangan foto-foto secara cepat, kemudian tidak butuh waktu lama, langsung bisa ditayangkan dan peserta rafting atau peserta outboundnya itu ngerasa excited gitu kan. Iya. Mereka belum pulang, mereka masih ada di situ. Di tengah acara videonya sudah tayang gitu kan, bikin orang excited gitu kan. Mungkin jauh lebih apa ya, jauh lebih dalam lagi sebenarnya yang pengen aku tanyakan gitu kan. Untuk supaya orang bisa pakai aplikasi ini tuh syaratnya gimana sih mas? Syaratnya cuma punya handphone, sudah download aplikasi Android atau iPhone ya. Jadi yang kita tinggal download aja, kemudian kita bisa gunakan kok. Sebenarnya sudah gratis di sana, cuman kalau versi gratis yang ada di Play Store atau iOS itu asetnya terbatas. Itu aja. Tapi untuk menggunakan sebenarnya sudah bisa. Fitur-fiturnya terbatas maksudnya gitu. Iya, fitur-fiturnya terbatas dan masih ada watermark-nya. Jadi buat teman-teman yang enak sama watermark gitu ya, terganggu gitu, mungkin ya harus beli yang asli gitu ya. Betul. Yang beli yang asli, nggak usah beli yang bajakan karena memang nggak mahal ya, termasuk mas ya. Sangat murah sih, untuk satu tahun itu cuma sekitar 300.000 sekian. Dan kalau bulanan juga ada, bulanan cuma 53.000. Itu dipotong dari pulsa ya? Bisa dari pulsa atau pembayaran lewat transfer bisa. Oh gitu ya, di Indonesia karena sudah ada ya, sudah jadi ada. Langsung bisa transfer lewat Anda juga bisa sebenarnya ya. Bisa langsung membeli softwarenya, aplikasi resmi bukan bajakan, dan bisa lihat Mas Budi bahkan bisa ikut trainernya langsung, Kinemaster gitu kan. Jadi bisa ikut workshop lah. Untuk saat ini online ya, kalau dulu masih offline. Saya keliling ke beberapa kota untuk ngajar workshop editing video, khususnya untuk iklan. Nah, sekarang masih online. Masih online. Setiap minggu ada mas. Topik. Setiap minggu ada dan nggak terbatas ya orangnya ya. Tidak terbatas. Kita pakai Zoom. Pakai Zoom dijamin bisa lah ya. Bayar sekali belajarnya sampai bisa. Jadi fasilitasnya yaitu bayar sekali dan sampai bisa. Plus dapat aplikasi resmi selama 1 bulan yang premium. Yang premium ya. Langsung nggak nanggung ya. Nanggung. Pernah nggak sih mas ada challenge, Anda men-challenge diri Anda sendiri gitu? Pernah nggak sih head to head, pernah membandingkan antara aplikasi Kinemaster ini dengan aplikasi yang lainnya secara fair, maksud aku pernah nggak sih head to head kelebihannya itu apa dibanding editor-editor yang makin hari makin banyak ya di aplikasi ya, itu di application store atau di iOS ya. Itu kalau head to head, kalau mau jujur, pernah mengcompare nggak sih antara Kinemaster dan produk editor lain? Setiap saat saya selalu membandingkan aplikasi ini dengan aplikasi kompetitor. Karena memang itu diharuskan ya? Iya, sebenarnya itu bukan dari sana ya, dari Kinemaster, enggak, tapi dari saya sendiri. Sebenarnya banyak sekali aplikasi editing yang untuk digunakan di smartphone. Cuman kembali lagi kepada faktor kebutuhan ketika kita ngedit sebuah video. Kita mau membuat video seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, ketika kita menggunakan sebuah aplikasi itu, mendukung enggak aplikasi itu untuk membuat video seperti tujuan kita? Itu apa mendukung juga terhadap handphonenya? Iya, betul juga. Karena kasihan juga ya mamanya, ketika kita di tengah-tengah lagi seru-serunya ngedit,
tiba-tiba like terus balik lagi. Balik lagi. Nah, ya itu. Tapi kalau KinoMaster, pengalaman Anda minimal spek untuk handphone apa sih? Kalau untuk spek handphone Android 5 sudah bagus lah ya. Yang paling penting itu sebenarnya internal memorinya. Oh, memang disiapkan. Kalau perlu disupport dengan eksternal tambahan. External memori. Kalau RAM 2 GB sudah bisa. RAM 2 GB sudah support ya. Padahal sekarang kan sudah jarang sekali handphone baru pakai RAM 2 GB. Iya. Itu sudah minim sudah 4 lah sekarang ya. Yang paling penting itu ketika seorang editor itu sebenarnya adalah ide ya. Ketika muncul ide, nah kalau kita enggak suka menulis, kita biasanya harus segera menuangkan ide itu untuk jadi konsep. Nah, caranya kalau pakai KinoMaster ini kan kita bisa sewaktu-waktu. Ketika ide itu muncul, kita langsung edit kan bisa. Nah, dari situ kita mungkin bisa ditunjukin nggak sih mas di handphone mas? Kayak apa sih mas? Kalau aplikasinya bisa. Cuman kalau mau lihat beberapa tutorial ada di YouTube saya mas Tope. Di YouTube-nya ya mas. Ya, titik koma community. Nah, ini aplikasinya ya. Ini aplikasinya. Kemudian ini tadi saya ngedit sebelum kesini. Ya, ini saya kasih Bahkan membuat animasinya motion ya. Motion graphic juga bisa. Oke. Okay. Kalau mau lihat beberapa contoh motion graphic yang saya buat ada di YouTube saya ya. Bahkan untuk buat motion graphics itu langsung ya. Langsung. Dari handphone. Ya. Keren. Nah, kita buat video tutorial. Untuk beberapa, nah ini kalau saya boleh stop dulu. Ini beberapa fitur yang ada di sini. Ada efek dan sebagainya di sini. Nah, ini efeknya kalau terus kalau menggunakan lebih dari satu handphone disambung-sambung nggak soal ya? Nggak masalah. Tinggal dimasukkan aja ketika sudah dalam bentuk video. Dimasukkan ke handphone mana yang dibuat ngedit mungkin ya? Ya kalau untuk ngedit, ketika ngedit, pokoknya aku menggunakan karena mungkin aku nggak yakin sama ininya ya, nggak yakin sama handphoneku mamanya mas. Terus kemudian aku pas ngambil gambarnya pakai DSLR. Ya. Terus kemudian aku masukin ke handphone gitu kan. Terus begitu dikerjain nggak masalah kan kayak gitu. Biasanya gimana sih kalau nggak selalu pakai handphone kan pas waktu pengambilan paling butuh dua handphone dua kamera alat. Gitu ya, dua alat gitu. Jadi kalau saya selama ini hampir 80% pakai smartphone. Ini ada teman yang bilang Reni Catering pengen bisa gitu. Nah, pengen bisa berarti gini mbak Reni, diajarin. Bahkan sekarang beliau ini dari KinoMaster yang bersertifikat internasional, dari KinoMasternya bukan buat sertifikat sendiri, dan bisa diajarin sampai bisa, bayar sekali sampai bisa gitu, dan bisa via Zoom. Ini ya, saya kasih contoh ini ya, motion graphic yang kita bisa buat sendiri. Contohnya. Nah, kelihatan. Laper. Oh, keren. Ini semua full iya, dengan bisa kayak yang kita lihat di TV, kita lihat di mana di iya, di apa di YouTube iya. Gaya-gayanya gitu. Nah, ini nggak ada ini sebenarnya, cuman saya buat contoh aja. Udah sedetail itu buatnya. Ya, ini contohnya. Oke. Keren loh. Ya, masih ada banyak sih sebenarnya. Nah ini kalau punya distro ya. Ya distro bisa kita buat seperti ini. Soak kaos. Keren loh. Terlihat halus banget, bisa kayak apa istilahnya, sinematik. Kayak sinematik dan
hampir nggak percaya kalau itu dibuat dari handphone. Kalau ada film nggak sih? Ada contoh film pendek nggak sih? Kalau film pendek pernah buat sih? Pernah. Cuman kita belum finishing ya sebenarnya. Tapi cuman untuk cuplikan. Cuman cuplikan aja, cuplikan coba-coba. Saya cari dulu ya. Siapa tahu ada yang. Punya ada di YouTube. Bener nggak sih kalau apa? Istilahnya KineMaster bisa buat film pendek yang halus gitu kan. Soalnya kalau kadang pakai aplikasi lain kelihatan banget kalau itu dari handphone gitu. Buat efek-efeknya kan nggak banyak kalau apa ini lain. Yang film pendek gitu film kan. Film pendek saya nyimpennya di mana, saya cari dulu. Jadi nah, ini teaser aja ya. Ya teaser boleh. Ini volumenya enggak apa denger kok. Kalau buat film pendek ini sebenarnya hanya berbicara tentang angel, kemudian pewarnaan, teknik pewarnaan, color gradingnya ya. Itu bisa di aplikasi ini bisa diatur. Bisa diatur. Jadi kalau mamanya bikin kayak masih subuh, padahal udah terang nih ya. Bisa. Seolah-olah kayak subuh gitu dikurangin cahayanya itu bisa diturunin. Bisa. Bahkan kalau kita mau buat film semacam di Hollywood juga bisa dengan konsep green screen pun bisa. Oh, gila benar. Dia bisa support video apa aja sih, Mas? MP4 ya. Khusus MP4 aja. Berarti kalau ada aplikasi video lain berarti harus di-convert ke MP4 dulu. Tapi rata-rata yang setauku di YouTube semua MP4 ya. Formatnya ya, MP4. Udah MP4 rata-rata ya. Betul. Jadi memang sudah diatur untuk bisa menggunakan itu ya. Iya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau buat di Instagram seperti ini juga bisa. Jadi musik kemudian ada itu tuh yang keren banget tuh aku pengen. Jadi gambar seseorang terus ada naik turunnya equalizer ini ada. Jadi equalizernya nanti ngikutin musiknya. Keren loh. Jadi mamanya kayak di drone gitu, lagi background apa gitu, terus kemudian ada lagu pakai equalizernya itu disediain ya? Disediain. Oh, kalau di sini nanti kita semua Android kah? Oh enggak, Apple bisa ya? Apple bisa. Kalau semua Android ya, semua Android. Cuma nanti ada beberapa teknik aja sih, kita belajar teknik tentang teknik aja sih. Jadi enggak masalah meskipun pakai Apple enggak masalah gak ya? Enggak masalah. Enggak ada masalah kok kualitasnya. Jadi apa ya? Berarti benar-benar ngajak kita itu untuk nggak usah kecil hati membuat sebuah video yang keren hanya karena kita cuman bermodal HP. Contoh motion graphic lagi ya. Luar biasa. Keren. Sampai buat gitu-gitu bisa ya. Pernah nggak sih buat video itu terus ditayangin di big screen gitu nggak pecah ya? Nggak. Jadi nanti tergantung dengan ini kemampuan handphone masing-masing ya. Bahkan kita sampai full HD pun bisa. Full HD pun bisa. 1080 sudah bisa. Bisa, jadi buat big screen gitu tonton nggak ada masalah ya? Saya setiap ada event di mana di RT lah minimal ya. Di RT itu saya buat ini panggung besar, kemudian saya kasih layar, saya tembak dari belakang. Nah itu untuk kayak semacam di TV itu loh, semacam layar background di TV. Nah kita nggak lagi buat ini backdrop yang cetak, jadi backdropnya backdropnya langsung dari belakang ya? Dari belakang, ditembak LCD proyektor dari belakang. Nah sudah kayak TV udah jalan, nggak maksudnya nggak berbayang sudah ya? Sudah kayak tampilan di panggung-panggung televisi gitu. Gila. Tergantung ini sih Mas Taufik apa kreativitasnya. Kreativitas kemudian konsep pembuatan ini mau kita buat apa? Mau video iklan, film pendek. Pernah dengar nggak sih kalau istilahnya pernah ngerasa nggak sih? Di sebuah tayangan TV terus, loh ini kayaknya sentuhannya pakai KineMaster untuk biasanya kalau apa
video-video amatir gitu, pernah lihat nggak? Kalau di TV jarang kelihatan ya, artinya sulit karena udah di profesional banget ya. Udah ditutup kalau dia gitu ya. Tapi kalau di YouTube saya masih bisa lihat ya, ketika teman-teman menggunakan KineMaster. Nah, karena efek kemudian stiker dan sebagainya itu saya hafal ya. Khas banget itu punyanya KineMaster. Itu masih bisa ngelihat. Pernah lihat enggak sih YouTuber hebat yang masih KineMaster pakai apa? Dulunya. Duh. Sekarang banyak YouTuber semua menggunakan KineMaster. Gitu ya. Aplikasi ya, editing yang startup gitu ya. Iya. Mereka kalau udah ini mungkin kalaupun pakai KineMaster ya ditutupin karena sudah enggak kelihatan banget ya, enggak kelihatan. Iya, kalau sudah apa timnya kuat gitu. Betul, mereka enggak mau nunjukin itu dari apa gitu kan. Terus lagi gini mas, umpamanya nih, untuk tayangan panjang, soalnya aku punya aplikasi editorku, tayangan di atas 1 jam mas, nge-lag mas, gak mau. Kalau KineMaster sampai berapa sih maksimal mas? Kalau KineMaster kita mau membuat berapa jam pun bisa, balik lagi tergantung kepada kemampuan perangkat handphonenya masing-masing. Oh gitu, gitu. Jadi bukan kalaupun gak sanggup, kalaupun nggak sanggup itu bukan karena aplikasinya ya, tapi nah, karena kemampuan handphonenya. Oke. Berarti ini tidak ada batasan jamnya berapa jam ya. Tayangan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus kamera maksimum backup berapa kamera? Backup berapa gambar jalan bareng maksudnya? Balik ke perangkat ya. Kalau perangkatnya di atas berapa gitu? 5 minimal ya. Android 5 versi 5. Itu mungkin 2 lapisan maksimal atau 3 lapisan maksimal. Tapi kalau perangkatnya jauh lebih tinggi, kita bisa berapa lapisan pun bisa. Udah kayak PC ya. Hampir sama dengan Adobe Premiere. Oh, nah, gila. Nah, jadi sebenarnya kalaupun ada trouble di perangkatnya, bukan di aplikasinya. Bukan, kemampuan perangkat. Kalau aplikasinya sendiri sudah menyiapkan ukuran layer berapa, kemudian pixelnya berapa sudah. Oh, disiapkan sudah. Tergantung ke perangkatnya balik. Betul. Nanti untuk pilihan bentuk videonya pun sudah disiapkan. Sudah disiapkan semua. Jadi mau membuat bentuk 16:9, 1:1, sudah ada semua, tinggal pilih. Untuk YouTube dan sebagainya sudah ada. Untuk Instagram TV juga sudah ada. Untuk Instagram TV bisa untuk rasio ya, itu. Kita berbicara rasionya rasio, bisa disesuaikan banget bisa gitu disesuaikan. Ya. Oke. Terus aku sekarang ngomong teknis ini, simple aja. Pelatihannya berapa sih kalau online? Kalau online sebenarnya itu kalau ngomong harga itu saya biasa jual di 3.500. Sampai bisa dan itu fasilitas. Dan itu plus ini fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya yang pertama tentang ini sih aplikasi premiumnya ya selama pelatihan. Cuman untuk saat ini karena pandemi saya jual cuma 65.000. Itu pun cuma untuk biaya sewa Zoom. Nah, kita kembalikan lagi di sini nanti kan harganya aplikasi premiumnya kan 50 sekian. Nah, 65.000 kurang 53 atau 55 sudah berapa? Dapat apa sebenarnya trainernya? Enggak dapat. Cuma ingin berbagi, Mas Taufik. Ya. Terus setiap minggu kita ada 2 kali pertemuan via Zoom. Nah, kita belajarnya sampai bisa dan garansinya kita ada chatting melalui Telegram untuk konsultasi dan sebagainya. Pengarahan sebagainya. Tutorial juga kita kasih. Jadi sebenarnya malah nggak peduli berapa orang yang belajar itu malah sebenarnya 3 juta kalau offline ya. Iya, saya biasa jual kalau 3 juta, workshop durasi 3 jam saya harga 150.000 sampai 250.000 per orang. Tapi kalau untuk advance, kelas advance seperti ini itu 3,5. Nah, ini banyak yang masih ada ini banyak yang tertarik daftar. Nomor ininya aku tulis deh. Linknya aja ya saya kasih ya. Oke, nanti atau mungkin ini handphone ya. Atau nanti di ini deh, di apa namanya? Di IGTV ku kan bisa nanti dikasih komentar, di komentar nanti sama yang isi nanti, Mas. Oh iya, nanti saya. Iya, nanti di teman-teman nanti di link komentarnya IGTV nanti saya kasih atau di link bio-nya nanti di Taufik Saguanto YouTube channel nanti dikasih.
biar teman-teman yang tertarik untuk mendaftar untuk latihan editor pakai KineMaster bisa langsung ke Mas Budi. Ya. Terus Mas Budi, di awal itu untuk orang belajar katakanlah sekarang umpamanya mereka sudah mulai apa namanya download sekarang. Mungkin untuk biar nggak terlalu gaptek ngapain dulu sih? Apa foto-foto dikumpulin dulu jadi satu apa gimana? Ya kalau nanti di kelas ini kita berbicara pertama itu tentang konsep membuat video iklan dulu. Kemudian kita kembangkan menjadi YouTuber. Jadi nanti teman-teman yang ikut di pelatihan ini, di workshop ini, kita dukung subscriber, Mas. Jadi nggak usah khawatir kekurangan subscriber, jam tayang dan sebagainya. Karena nanti semua peserta kita jadikan satu kelompok, kita jadikan satu alumni, nah saling subscribe. Nah, kalau nanti YouTuber, nah memang saya sarankan teman-teman ini punya akun YouTube. Jadi ketika punya video iklan, kita sharing di media sosial, Instagram, Facebook, dan utamanya YouTube. Karena kita harus tahu bahwa Google, mesin pencarian ini paling suka dengan video. Jadi kalau kita sering posting video, nah itu paling mudah dicari nantinya. Apalagi yang punya bisnis ya. Kemudian untuk pertama tadi saya jawab dulu. Pertama apa yang harus dilakukan ya paling foto-foto dulu aja. Nanti, yang foto-foto dulu ya, biar enggak istilahnya biar kenal, mulai kenalan lah. Nah di situ nanti memang satu hari full kita akan belajar mengulik tentang aplikasi ini. Aset-asetnya seperti apa, kemudian fitur-fiturnya apa, itu satu hari full kita ulik, baru kemudian kita langsung praktek di workshopnya. Jadi satu hari itu hanya sekilas saja, kemudian langsung praktek, full praktek lah kalau workshop saya. Jadi jangan khawatir, jadi bisa dikerahkan istilahnya para alumnus, para alumninya KineMaster Indonesia untuk saling bantu subscribe temennya, biar sama-sama support, biar jam tayangnya juga masuk, itu nanti adalah saling support. Iya, ya, keren-keren banget tuh. Ya memang disiapkan untuk jadi YouTuber-YouTuber keren ya, Mas ya. Betul. Nah, nanti kita bantu untuk ini mengkonsep apa ya? Warna YouTube-nya, akun YouTube-nya apa? Tutorial, misalkan kuliner, vlog dan sebagainya, kita akan bantu ngembangin itu juga. Kemudian mengarahkan videonya harus seperti ini dan sebagainya. Itu nanti kita arahkan semua, Mas. Jadi tidak usah, jadi satu kali belajar, istilahnya sekali belajar KineMaster sudah dapat bagaimana dia mamanya mau meletakkan diri sebagai apa. Betul. Buat konten kreator tentang video, iklan yang cuman pendek-pendek, atau buat vlog, atau buat prank-prank gitulah, konten-konten di YouTube semua disupport. Sangat support. Dan kemarin baru ada ini tutorial apa, temen yang peserta yang baru gabung itu langsung dapet penghasilan dari bukan dari YouTube, dari ini editing video, konten kreator. Oke. Jadi dia pengusaha salon, ya, salon, karena salonnya sepi, kemudian dia iya ya, karena apa istilahnya physical distancing, nggak ada orang ke salon, jarang lah, iya jarang sekali ya. Kemudian dia otak-atik video, kemudian nah kebetulan kan belajar di workshop saya. Nah dari situ dia share video yang dia buat selama masih satu hari, satu kali pertemuan dengan saya. Kemudian di share di media sosialnya, kemudian ada yang lihat, nah ada yang minta dibuatkan, Mas Topik. Nah setelah dibuatkan dia nanya harganya berapa. Nah kita langsung kasih 350.000, saya bilang gitu. Tutup dong. Nah ternyata di videonya yang penting edit yang bagus lah, Bu. Nah setelah di edit kemudian disampaikan ke yang pesen, katanya bagus. Nah 350.000 gak pakai ditawar, dan itu durasinya cuma 1 menit. Gila ya. Berarti sebenarnya ini belum jadi YouTuber sebenarnya sudah menghasilkan uang, sudah menghasilkan gitu. Skill uang. Ini sudah menghasilkan uang, dan namanya customer nggak peduli mau aplikasinya apa, nah, mau enggak. Yang penting ketika itu bagus dan orang suka ya mau dibayar berapapun gitu. Ya betul. Dan saya juga sudah buat beberapa iklan mulai dari UMKM sampai kampus, mulai harga 250.000 per menit sampai 21 juta juga pernah. Per menit. Per video. Kalau per menit 250.000. Gitu ya. Dan jadi per video sampai 21 juta hanya bermodal KineMaster. Hanya bermodal handphone. Oh my god. Iya, ini lama-lama pakai PC ngambil, mati ini kena sampean ini. Baik ngambil videonya kemudian editingnya semua pakai ini.
Saya cuma pura-pura pakai ini, kamera besar itu. Oh, cuma buat pura, karena memang buat konsumen itu iya, yang menyenangkan. Iya, kita pas yang penting direkam ya. Setelah direkam beberapa bagian aja, yang lain saya lanjutkan dengan handphone. Oh ya, nah kemudian yang itu saya convert ke MP4 baru, wah ini cuma nambah-nambah. Iya, soalnya buat customer kadang ya, kalau dia nggak mikul sesuatu gede itu iya, kayak nggak niat kerja gitu ya. Karena saya dihargai mahal waktu itu. Iya. Jadi akhirnya mau nggak mau seolah-olah ya bawa kamera gede. Betul, itu ya. Bawa DSLR kalau perlu, ada yang bagian foto-foto. Padahal yang akhirnya yang jadi main titling itu adalah yang malah justru yang buatan Bang, yang dari Kinemasternya, malah yang dari handphonenya, malah dipikir sama udah pakai alat yang luar biasa, pakai PC gede gitu-gitu nah, paling. Mereka nggak tahu, baru ketika mereka ngundang saya untuk workshop di tempat mereka baru saya buka. Itu baru ketahuan. Ya. Konsumen saya sampai Denpasar, Lampung ada untuk buatan gitu. Kemarin waktu pemilu kita banyak pesanan untuk apa, calon profil kan? Ya profil calon, ya profil calon pun tuh menggunakan Kinemaster. Cuma ini saya nggak buka untuk pilkada ini. Saya lebih ke workshop aja. Ya siap mungkin Mas di akhir apa namanya podcast ini, mungkin teman-teman yang aku gaptek Mas, aku handphone cuman bisa buat WA. Ntar kalau aku udah ngeluarin duit, tapi ntar gak bisa piye. Kadang kan orang kayak gitu, karena judulnya aku gaptek, itu gimana? Gaptek itu sebenarnya hanya mindset ya. Itu hanya pola yang ada di pikiran kita. Sebenarnya orang diciptakan, manusia ini diciptakan untuk luar biasa kreatif, luar biasa bisa melakukan apa saja sebenarnya. Kalau hanya ngomong gaptek itu mindset, semalam udah hilang. Semalam udah hilang. Jadi ya nanti saya benahin mindsetnya, setelah itu besok sudah bisa produksi video. Okay. Jadi teman-teman yang sekarang lagi gabung di podcast ini, jadi nggak ada alasan bahwa Anda itu gaptek yang selama ini menggunakan Android sebenarnya untuk cuman sekedar untuk WA-an atau mungkin untuk buka-buka sosmed. Nggak seperti itu. Jadi pada level apapun Anda sekarang, sebenarnya untuk bisa jadi seorang pembuat konten kreatif itu cukup dengan menggunakan aplikasi ini, kemudian ditrainer dengan sumber daya manusia yang memang ahli di bidangnya, itu sudah cukup untuk menjadikan diri Anda itu seorang konten kreator yang luar biasa. Cukup dengan menggunakan handphone yang tidak usah canggih sebenarnya. Cukup semuanya akhirnya kembali kepada kreativitas Anda untuk membuat sebuah konten kreator. Mungkin gini Mas, pesan-pesan terakhir untuk memotivasi teman-teman deh. Pesan-pesan terakhir di podcast ini maksudnya Mas. Ya. Gimana? Kalau pesan-pesan terakhir ya di podcast ya. Ya di podcast ini. Oke, jadi teman-teman, ketika teman-teman punya rasa minder karena gaptek dan sebagainya, sekali lagi saya katakan itu hanya mindset dan itu bisa dihapus. Tinggal kita ada kemauan, kemudian mau berusaha. Kita lakukan semuanya dengan cinta Mas Topik. Jadi kalau ya, betul, editing video itu atau apapun lah, setiap kita berkarya itu kita landasi dengan cinta, ketulusan, keingintahuan, totalitas dan sebagainya. Karena hanya dengan berkarya dengan cinta kita akan bisa membuat sesuatu yang luar biasa, kemudian memiliki pengaruh terhadap orang lain. Itu ya, itu teman-teman, karena beliau ini seorang yang super sibuk dan sebenarnya ada udang di balik batu sih kenapa saya ngundang beliau langsung datang ke sini. Ya saya juga pengen belajar asli. Pinter-pinterku ngundang beliau dan akhirnya belum ikut ininya sudah dapat kaosnya nih. Ya itu. Nah, kan gitu. Jadi jangan khawatir, gak ada istilah gaptek semua, dan memang aplikasi ini hadir untuk siapapun, untuk orang yang mempunyai kemampuan terhadap teknologi seberapapun. Dipastikan dengan aplikasi Kinemaster ini semua orang bisa membuat konten-konten video yang luar biasa. Mungkin cukup sekian, dan untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut workshopnya Mas Budi Santos, komen ya.
komen, nanti Mas Budi Santos juga akan menjawab dan akan diberi jadwalnya nanti. Ya, siap. Setiap dan minggu ada. Setiap minggu ada dan cukup dengan uang di bawah 100.000. Cuma 65.000. 65.000 aja Anda sudah bisa memiliki kemampuan sebagai konten kreator, terutama mengenai tentang edit video. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Selamat jumpa, assalamualaikum. Makasih Mas Budi. Terima kasih juga Mas Topik, teman-teman. Waalaikumsalam.